putarkan lagu-lagu rekayasa dulu. Rekayasa cinta. Ya, rekayasa cinta. Cinta ya. Ini sudah dibolak-balik. Mana cintanya? Mana cintanya? Dibolak-balik. Lancar enggak internetnya? Enggak lancar ini kayaknya. Lancar enggak internetnya? Enggak. Di sini lancar enggak? Bunda deketin dikit. Lancar enggak internetnya? Cinta ya. Ini sudah direkayasa. Jangan jadi pendusta seperti orang mendustakan bunda, ya. Enak-enak nyanyi jangan begini iklannya. Ah, di tengah-tengah pula iklan. Kamu bodoh. Kalau ngasih iklan setelah sebelum musik, sesudah musik, jangan tengah-tengah nyanyi. Tolong ini buat yang YouTubernya ya. Kalau ngasih iklan itu jangan tengah-tengah. Lagi enak-enak gini jantungan aku jadinya, ah. Jadinya udah enak-enak, udah menghayal aku tadi kan goyang-goyang gini kan sama si Abi gitu kan, tiba-tiba mati kau mengagetkan pula dengan suara iklannya itu. Tapi kan orang ngomong kalau ngasih iklan itu jangan di tengah-tengah, itu kan ada pilihan iklannya mau di mana, tengah-tengah atau di akhir, di awal. Jadi nggak usah tengah-tengah, ngagetin aja kau. Kaget aku. Kan ada pilihan itu. Kalau mau diiklankan, mau di tengah-tengah apa? Kalau berita-berita boleh. Nyanyi itu kan hiburan. Tengah-tengah berjoget aku tadi itu iklan. Iya kan? Ibarat kata tengah panggung mati lampu. Malah aku campakkan amplinya. Nyanyi mau mati lampu. Hah? Cinta. Udah nyanyi lagi kau. Nyanyi dulu anak gue. Hibur bunda. Goyang kan begitu. Iya kan? Munggung bongkok. Udah, sampai sini aja. Kau udah pemenangnya, ya.
Aku gak butuh penilaian juri. Aku gak butuh penilaian juri. Cukup aku yang menilai. Masuk kau sudah jadi pemenangnya sekarang. Bulan.